Pemerintah Kabupaten Badung akan melaksanakan Pesta Rakyat, serangkaian hari ulang tahun ke-14 Mangupura yang akan berlangsung pada 21 dan 22 Oktober 2023. Beragam kegiatan akan digelar, mulai dari ajang tampil untuk UMKM, pelaku seni, hingga mengundang artis nasional dan musisi Bali. Pemerintah Kabupaten Badung telah menentukan konsep perayaan HUT ke-14 Mangupura agar manfaat bagi kemajuan masyarakat Badung. Pesta Rakyat HUT Mangupura nantinya melibatkan 60 UMKM Badung sehingga masing-masing UMKM dapat memperkenalkan produknya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Iwayan Adi Arnawa, dalam jumpa persnya di ruangan Sekda Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Sekda Adi Arnawa menyebut, dengan momentum hiburan rakyat ini, masyarakat akan mengetahui produk UMKM yang ada di Badung. Dengan mengangkat tema Hanasta Adiguna, atau bermakna Badung kuat dan gugur. Adi Arnawa berharap dengan HUT Mangupura di tahun ini, pemerintah bersama masyarakat Badung agar tetap saling menjaga. Yang pada prinsipnya adalah bagaimana kita mendorong terutama dalam rangka untuk pelestarian adat seni dan budaya kita. Untuk hari ulang tahun ke-14 ini kita mengambil tema Hanasta Adiguna, yang artinya Badung kuat dan unggul. Dan mudah-mudahan dengan semangat tema itu, kita pemerintah bersama seluruh masyarakat Badung agar tetap menjaga dalam artian bahwa Badung memang benar-benar kuat. Puncak HUT Mangupura pada tanggal 16 November 2023 mendatang akan dilaksanakan apel sekaligus sidang paripurna istimewa DPRD. Sementara terkait pengamanan, pihak pemerintah Kabupaten Badung akan melibatkan pihak kepolisian dan TNI serta melibatkan unsur pecalang dari Desa Adat Sepidi dan Desa Adat Kuanji. Dari Badung, Wiradana Ainis melaporkan. Kegiatan hari ulang tahun.